Halo, assalamualaikum guys. Video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana packing tanaman sukulen dengan aman, anti busuk, dan tetap fresh sampai tujuan. Ini tanaman sukulen yang bakal kita kirim ke kota Jambi menggunakan ekspedisi dan biasanya akan sampai di tujuan kurang lebih 2-3 hari. Sebelum tanaman di packing, kita keringkan terlebih dahulu tanaman sukulen hingga daun sukulen sedikit layu agar daun-daun sukulen tidak gampang rontok dan rusak ketika kita packing. Dalam proses pengeringan, kita melakukan pembongkaran media tanam seperti ini. Kemudian kita angin-anginkan tanaman atau menjemurnya langsung di bawah sinar matahari. Untuk kondisi akar tanaman yang sudah rimbun seperti ini, cukup hentak-hentakan akar tanaman dengan lembut agar tanah yang menempel di akar berjatuhan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pengeringan akar dan membuat daun sukulen juga lebih cepat layu. Jika sudah selesai, karena kondisi media tanamnya sangat lembab, jadi kita menjemur tanaman di bawah sinar matahari secara langsung. Jangan lupa sekali-kali untuk memantau kondisi tanaman. Cukup jemur tanaman hingga tanah yang menempel di akar mengering dan daun-daun sukulen menjadi layu. Karena cuaca hari ini sangat cerah, kita tidak butuh waktu lama untuk mengeringkannya. Setelah akar tanaman kering dan daun sukulen layu seperti ini, tanaman siap kita packing. Dalam proses packing di sini saya menggunakan tisu dan kertas koran untuk melilit tanaman, agar tanaman tetap aman dan tidak terombang-ambing selama proses perjalanan. Untuk daun sukulen yang sudah layu seperti ini, jika tersenggol nanti, maka daun-daunnya nggak bakal rontok dan tetap utuh. Dan untuk tanaman yang akarnya masih ada tanahnya seperti ini, saya menggunakan plastik untuk membungkus akar tanaman agar tanahnya tidak berceceran. Selanjutnya, mari kita tata tanaman di dalam dus. Gunakan ukuran dus yang tepat sesuai dengan ukuran dan banyak tanaman. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kondisikan tanaman seaman mungkin meskipun terjadi goncangan atau benturan nanti selama di perjalanan. Jika tanaman sudah selesai ditata dengan baik, selipkan tisu atau kertas koran di bagian atasnya agar tanaman tetap di posisinya dan tidak goyang-goyang selama di perjalanan. Selesai, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum, bye-bye.